pendapat yang katakan bahawasanya apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah SAW Islam itu tidak boleh dibuat dan dikira sebagai bid'ah. Di seluruh dunia Islam ada satu kumpulan. Di seluruh dunia Islam mereka membuat kekacauan yang sama. Mereka adalah kumpulan minoriti, terdiri daripada orang biasa dan juga terdiri daripada orang yang faham agama. Apabila satu perkara dia tengok dia tak setuju, dia pun kata jangan buat. Kita kata kenapa? Dia kata bid'ah. Kita tanya kenapa bid'ah? Sebab Nabi tak buat. Tuduhan bid'ah sebab Nabi tak buat digunapakai di seluruh dunia Islam oleh kumpulan yang sama. Di Indonesia ada, di Filipina ada, di Thailand muncul kumpulan ini, di Malaysia ada, di seluruh dunia Islam ada ujian tersebut yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Benda-benda yang dibuat oleh umat Islam, yang diamalkan oleh umat Islam itu sebenarnya yang diajarkan oleh para ulama kita. Ulama yang ajar baca Yasin malam Jumaat, kunut subuh, Khamis malam Jumaat baca Yasin, tahlil dan talqin. Perkara-perkara tu diajarkan oleh para ulama kita, maksudnya ada dalil umum yang memayungi perbuatan tersebut. Tapi mai kumpulan ni sekarang makin banyak, sekarang semakin rancak. Dia akan mai buat tuduhan dengan tuduhan bid'ah. Sebab apa bid'ah? Sebab Nabi tak buat. Itu selalu disebutkan. Adakah benda yang Nabi tak buat itu adalah dosa? Yang pertama, bid'ah adalah benda baru, perkara baru dalam agama. Adakah semua perkara baru dalam agama adalah dosa? Jawapannya ialah tidak. Mengikut jumhur ulama Islam, sejak 50 tahun ke, sejak 1200 tahun lebih kurang ataupun 1300 tahun lebih kurang. Kenapa saya sebut 1000 tahun lebih? Sebab ulama pertama yang sebut bahawasanya perkara baharu dalam agama tu ada dua jenis. Ada yang pahala, ada yang dosa. Orang pertama yang, orang antara yang lama sebut benda ni dengan jelas adalah Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni tuan-tuan, sikit je kita sebut. Setiap 100 tahun Allah hantar seorang mujaddid. Nak mudah faham, presiden ulama. Mudah fahamlah mujaddid. Ini hadis Nabi. Tiap-tiap 100 tahun Allah hantar seorang mujaddid. Hadis Nabi. Antara mujaddid kurun kedua atau ketiga, dua ketiga ustaz. Imam Syafi'i wafat 204. Dua ketiga. Kurun ketiga. Tiga kan. Mujaddid kurun ketiga, kalau tengok kepada tarikh wafat, Imam Syafi'i lahir 150, wafat 204. Mujaddid kurun ketiga disebutkan oleh Al-Imam Suyuti, Al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i. Hebatlah, tak bahas. Imam Syafi'i 1300 tahun dulu lebih kurang. Imam Syafi'i kata al-muhdatsatu minal umur darban. Perkara baharu dalam agama ada dua. Perkara baharu ni yang Nabi tak buat. Contoh sahabat sebelum dihukum bunuh, Khubayb ibn Adi, dia sembahyang sunat 2 rakaat. Nabi tak pernah ajar.
dia buat. Sayyidina Bilal ibn Rabah tiap-tiap kali berwuduk, dia akan solat sunat 2 rakaat. Nabi tak pernah ajar. Bid'ah, perkara baru dalam agama. Pengumpulan Al-Quran, dibukukan Al-Quran. Zaman Rasulullah sampai Nabi wafat, Quran tidak dibukukan. Tetapi dia dibukukan pada zaman Sayyidina Abu Bakar sampai zaman Sayyidina Uthman. Bid'ah, dia benda baru dalam agama. Tak ada, Nabi tak pernah ajar. Ratusan benda Nabi tak pernah ajar, sahabat buat. Tetapi mesti bertepatan dengan agama, dengan sunnah, dengan Quran, dengan hadis, dengan athar. Sebab tu Imam Syafi'i sebut 1,000 tahun lebih, lama dah diamalkan oleh para ulama, ribuan tahun. Perkara baru dalam agama 2. Yang pertama, yang menyalahi Quran, hadis, athar, ijma'. Yang tu kita namakan perkara baru yang sesat, bid'ah, dhalalah. Tak boleh buat, haram. Tetapi bila perkara baharu itu dia tidak menyalahi salah satu daripada yang tadi, Quran, hadis, athar, ijma', maka itu dinamakan muhdatsatun ghairu madzmumah, kata Imam Asy-Syafi'i. Perkara baharu yang tidak dicela boleh dilakukan. Selesai. Bila kita tanya apa siapa bid'ah, dia tuduh kita bid'ah. Bagi dia, orang yang selalu buat tuduhan ni, kumpulan ni, bid'ah satu je, semua neraka. Dia akan jawab sebab Nabi tak buat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ulama ahlu sunnah wal jamaah gariskan berpuluh-puluh sebab kenapa Nabi tak buat sesuatu perkara, ataupun kenapa Nabi tinggal satu perkara. Bukan sebab haram. Kenapa Nabi tinggal sesuatu tak buat tu ada berpuluh sebab. Saya sebutkan malam ni 5. Contohlah. Lepas tu habis. Kadang-kadang Nabi tinggalkan satu benda tu Nabi tak buat bukan sebab bid'ah, tapi sebab Nabi meninggalkan perkara khurafat. Seperti orang Arab jahiliah dulu, dia ada teka nasib melalui pilihan anak panah. Sekejap lagi saya cerita. Sekejap lagi, soalan last sekali lagi, insyaAllah. Nabi, bila Nabi diutuskan, Nabi tinggal benda tu. Nabi tak buat. Sebab benda tu khurafat. Dia haram lah. Dan antara sebab Nabi tinggal, ada berpuluh-puluh sebab. Nabi tinggal benda tu sebab dia bukan adat kebiasaan. Dia bawa dhab, dia bawa pasir, padang pasir, jamu depan Nabi, depan sahabat. Sayyidina Khalid bin Walid makan dhab tadi. Orang pelawa Nabi, Nabi kata, "Innila ajidu fi ardi wa inni ajidu nafsi a'afuhu." Nabi kata, aku tak biasa makan biawak padang pasir ni. Ustaz selalu lah. Tak pernah juga. Oh, okay. Ustaz Azhar, tak pernah juga. Tak biasalah. Saya pun tak pernah pun. Tuan-tuan sekalian, Nabi tinggal. Maksudnya bukan Nabi tinggal sebab benda tu bid'ah. Sebab Nabi tak biasa. Bukan adat kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama nak ajar kat kita, bila Nabi tinggal itu bukan sebab benda tu semata-mata bid'ah dan haram. Ada lebih 30 sebab kenapa Nabi tinggal. Salah satu kena tengok. Dan Nabi tinggal juga sesuatu benda tu kadang-kala sebab Nabi takut, Nabi bimbang ia menjadi wajib kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi tinggalkan tarawih secara berjemaah. Nabi masuk solat dalam rumah. Nabi risau, Nabi bimbang, ia diwajibkan. Maka Nabi tinggalkan berjemaah itu. Dan contoh yang lain, Nabi tinggalkan juga satu-satu benda untuk ni para ulama keluarkan. Sebab Nabi nak beritahu benda tu wajib,
benda tu tidak wajib, bebas untuk dilakukan atau ditinggalkan. Nabi tak ikat seperti buat duha dan sebagainya, no? Kadang buat dua, kadang buat empat, kadang buat enam, kadang buat lapan. Kadang Rasulullah tak solat duha pada hari itu. Ada? Nabi tinggalkan. Jadi para ulama gariskan kepada kita lebih 30-40 sebab kenapa Nabi meninggalkan sesuatu perkara itu. Presiden yang digelar, seorang yang digelar presiden ulama, ada satu orang ulama digelar presiden ulama. Tuan-tuan hafal nama beliau, Al-Imam Al-Aiz Ibn Abdissalam Izzuddin Ibn Abdissalam, digelar Sultanul Ulama. Subhanallah, tak ceritalah, alim panjang cerita beliau. Boleh nanti Ustaz Kamarul Zaman ceramah tajuk Sultanul Ulama, pakat mari dengar apa kelebihan beliau sehingga beliau digelar sebagai Sultanul Ulama. Mazhab Syafi'i, digelar Sultan Ulama masih taklid mazhab Syafi'i. Kita Arab lam yakul zaidun khubzan pun tak boleh lagi, dah klaim nak rujuk kepada Quran dan hadis secara terus. Macam mana tu? Ni faham kan? Sultanul Ulama ni dia kata pembahagian bid'ah adalah mengikut hukum taklifi. Ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang sunat, ada bid'ah yang harus, ada bid'ah yang makruh, ada bid'ah yang haram. Maksudnya ada bid'ah wajib lagi. Seperti apa? Pengumpulan Quran. Bukan semua bid'ah itu dicela seperti mana yang didakwa oleh kumpulan yang tidak menepati majoriti Ahlu Sunnah wal Jamaah ni.